Ini sekedar info ya, sekali bikinin rute ke tampak Pulau Cangkir nih. Kadangannya sepreparan ini suka bikin konten di Pulau Cangkir mancing beli udang. Biasa di mana Bang Dika tadi? Ini biasa beli di Cinamprak ya. Ini juga sekedar info nih, kalau yang dari Gapura yang ini nih ya, Desa Mauk Barat ya, daerah Cinamprak. Ini kalau mau ke bagannya Bang Rubie kemarin nih, bagan viral yang biasa dipakai buat konten mancing atau enggak angler-angler cari kakap ya, bareng Mundi. Ini masuk ke kemari lurus sampai mentok ke muara tuh. Bagan Nurbie, terus bagannya Mang Jajang juga di sini. Mang Jajang sebelumnya Nurbie paling ujung ya. Ini masuk ke kemari nih, lurus aja udah jangan belok-belok ya. Mang Tibi juga di sini ya. Jadi ane mau beli udang dulu di gang berikutnya ya. Yang ada gapura tuh. Ane mau beli udang dulu di Mang Aim ya. Oke, pantengin terus ya pokoknya nih. Guys, sudah sampai. Aduh. Ayam. Assalamualaikum. Ya. Nih guys, kalau mau nyari udang lah ya kemarin nih. Bukan banyak yang tanya di konten tuh Mamang Ayam langsung nih. Sini tersedia udang api, udang peci. Belanak ada enggak Mamang Ayam? Belanak ada juga ya kadang-kadang ya. Belanak. Iya. Oh, enggak nyetok guys. Ya, kok ada tambak? Ya, masuk dari arah Jalan Cinamprak nih. Ane biasa beli udang, suka ada yang nanya di konten Bang Dik beli udang dari mau kemana kalau mau ke Pulau Cangkir ya kemarin nih. Ini biasanya kemarin nih belinya nih. Ya, insya Allah mas stok melimpah lah Bang Aima. Ada aja gitu kalau udang mah ya. Kalau udang pecinya gede-gede. Kira ya, kita mau milihin udang dulu nih. Udah kesiangan juga berangkatnya. Oke guys, kita udah beli udang ya di dalam tadi. Ini kita baru jalan keluar lagi mau menuju ke Pulau Cangkir ya. Jadi ditunggu videonya nih, ditonton ya. Jangan di skip biar nggak ada yang ditanyakan lagi. Kita langsung meluncur ke Pulau Cangkir, nanti aneh tunjukin tempat-tempat yang pernah aneh pancingin ya.
Ini dia guys, ini tambaknya Kang Bunjar ya. Ini belum pernah bikin konten siang, tapi di video ini kalau mau nonton waktu mancing di sini ya ada. Itu gubuk Kang Bunjar di sana. Usahakan izin dulu ya kalau mau mancing. Yang dibilangin depan bengkel kapal ini guys. Ini rute untuk spot tambak yang Kang Bunjar ya. Ini hasil-hasil video, hasil-hasil waktu ane mancing di sini ada di videonya. Bisa diklik aja dan langsung bisa tonton di beranda YouTube ane ya. Waktu ane mancing di hari ini. Oke, udah paham ya untuk yang mau coba di sini. Ini bagus spotnya nih kalau lagi air pasang. Air masuk itu ikannya gacor banget. Tapi untuk sekarang-sekarang ane belum coba lagi, namanya mancing ya tinggal untung-untungan aja ya. Oke, kita lanjut ke spot berikutnya, dipantengin terus biar paham untuk ngasih tiket itu ya sepantasnya lah. Ini biasa ngasih kalau berdua tuh kasih 50.000 ya. Orang ada kasih rokok juga, rokok juga sebungkus, makanan ya. Gimana rezeki kita aja sih ya. Oke, kita lanjut ke spot berikutnya. Ini Kang Simet nih guys, kalau mau kemari ya. Kang mau berangkat ya Kang ya? Ini, tunggu ya bentar ya. Kalau sebentar tanggung bikinnya rute sebentar. Hanya sampai 5 menit kok. Bentar ya Bang ya, tunggu bentar ya. Nah ini guys, kalau yang ini tambak yang pernah nih posting dulu ya. Kang Kudin ini jangan salah, kalau ini mancingnya di sini bagusnya pasang juga malam di pintu airnya Kang Kudin ya. Bagusnya ada di belakang. Yang ini satu lagi nyangkong tapi udah ganti orang. Mau coba izin dulu aja ya. Jadi untuk tiket yang sudah Anda jelaskan sebelumnya aja ya. Tepatnya ada di depan bagannya Bang Jaka ya. Ada dua spot nih. Untuk video yang ini ya, bisa disaksikan ya videonya yang ini. Ya. Hasilnya lumayan mancing malam. Dan di Kang Pudin banyak aneh video-videonya. Oke, mungkin itu aja nih, kita mau langsung meluncur mancing ke tambaknya Kang Simet. Hey guys, kalau mau ke Kang Simet bisa dititipin motor kemarin. Oke guys, jadi itu ya rute-rute ke tambak Kang Bunjar, Kang Pudin ya, sama Ngkong, udah ganti sih orangnya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya, ini udah buatin rutenya. Tinggal dicoba aja pas momen yang pas air pasang ya. Oke, mungkin itu aja ya. Video rute tambak, spot tambak kakap di Pulau Jangkir. Langsung metode diri. Terima kasih sudah mau menyimak dari awal sampai akhir, kita lanjut mau ke seberang dulu. Untuk video ini kan akhiri, bila terkira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.